Toyota Yaris Cross 2023, harga dan spesifikasinya. Toyota Yaris Cross 2023 baru ini diluncurkan oleh PT Toyota Astra Motor. Peluncurannya itu dilakukan pada Pameran Otomotif Indonesia International Motor Show atau IIMS yang berlangsung di Surabaya. Pameran itu digelar di Grand City Convention and Exhibition pada 31 Mei hingga 4 Juni 2023. Tentu banyak yang penasaran dong seperti apa spesifikasi dan juga harga jual dari mobil Yaris varian terbaru ini. Tenang saja, kamu yang penasaran mengenai mobil gaul ini, di video ini kita akan jelaskan bagaimana spesifikasinya dan juga harga yang dibanderol setiap unitnya. Simak videonya sampai selesai ya. Namun sebelumnya, dukung perkembangan channel Amel Moro ini dengan klik tombol subscribe ya. Spesifikasi Toyota Yaris Cross. Mobil Yaris Cross 2023 ini merupakan mobil dengan model compact yang terdiri dari 5 kursi. Tersedia dalam pilihan mobilitas khusus pada segmen medium SUV, sekaligus menjadi mobil hybrid EV yang pertama dari pabrikan Toyota dengan mengambil segmen anak muda yang berjiwa petualang aktif dan juga dinamis. Mobil ini memiliki konsep solid dan dynamic. Kabinnya nampak kompak dengan volume interior yang maksimal. Salah satu ciri dari Toyota Yaris terbaru ini merupakan mobil yang berkategori SUV, memiliki penampakan dengan tampak depan yang dibuat siluet tajam dengan griller trapezoidal di atas dan di bawah yang ukurannya berbeda. Pada atapnya didesain miring ke belakang yang menggunakan paduan spakbor yang lebar. Dengan demikian, nampak siluet kokoh serta stabil di samping. Pada kabinnya memberikan nuansa yang roomy dan sporty, lengkap dengan panel soft dashboard yang lebar sehingga memberikan kesan mewah. Juga memiliki door trim yang memberi kesan lapang di kabin mobilnya. Toyota Yaris terbaru ini juga dilengkapi dengan panoramic glass roof with power sunshade yang paling baik di kelasnya. Dengan fitur ini, menjadikan mobil ini memberikan posisi berkendara paling tinggi di kelasnya dan mampu menciptakan pandangan luar ke segala arah. Toyota Yaris Cross memberikan kesan sporty. Varian terbaru dari mobil Yaris ini sangat berkesan sporty. Hal ini bisa dilihat dari cockpit driver oriented di panel instrumen TFT berukuran 7 inci yang diterapkan. Mobil ini berdimensi panjang 4.310 mm, lebar 1.770 mm, dan tinggi 1.615 mm, dan juga didukung dengan wheelbase berukuran 2.620 mm. Mobil ini cocok sekali untuk digunakan di perkotaan serta berwisata, menjelajahi pantai dan juga pegunungan. Hadir dalam dua pilihan mesin, yaitu hybrid dan gas online engine dengan kapasitas mesin 1.500 cc dengan 4 silinder. Untuk mesin hybrid Yaris Cross 2023 ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 82 kW. Tenaga yang dihasilkan itu didukung oleh EV mode dan juga transmisi CVT yang berkolaborasi dengan motor listrik penggerak as roda. Dengan demikian tidak akan mengganggu performanya. Selanjutnya, untuk mesin gas online engine mampu menghasilkan tenaga hingga 78 kW dengan torsi 138 Nm menggunakan transmisi manual 5 speed. Selanjutnya, untuk CVT mampu membuat bahan bakar lebih hemat dengan performa yang memadai. Harga Toyota Yaris Cross 2023. Buat kamu yang tertarik untuk mendapatkan unit mobil Toyota Yaris terbaru ini, ditawarkan dalam varian S dan G. Kedua variannya itu memiliki transmisi manual dan matic. Meski belum dirilis resmi oleh pihak Astra, diperkirakan mobil Toyota Yaris Cross terbaru ini dibanderol sekitar Rp350 juta untuk tipe GMT. Sedangkan untuk tipe G-Matic dibanderol sekitar Rp363 juta. Di tipe S manual dibanderol dengan harga Rp405 juta. Dan untuk Matic Rp416 juta. Untuk yang menginginkan model hybrid Yaris Cross 2023 ini dibanderol dengan harga Rp460 juta. Itu tadi spesifikasi lengkap beserta harga dari Toyota Yaris Cross 2023. Kita tunggu perkembangan selanjutnya ya. Tetap bersama channel Amel Moro.